Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua baik-baik saja. Ya, Arc Onigashima berlangsung cukup padat. Kita mendapatkan babak ketiga, babak yang sangat-sangat panjang. Kita sudah menyaksikan kekalahan dari pihak ini dan itu ketika melawan Kaido. Saat ini, orang yang mencoba melawan Kaido adalah sang anak, yakni Yamato. Salah satu pondasi terbesar dari cerita Wano Kuni sekarang adalah para Akazaya, terutama karakter Kinemon. Ya, karakter Kinemon betul-betul berpengaruh dalam cerita ini. Sehingga di sini, kami ingin membicarakan apakah masih ada kemungkinan mengenai Kinemon untuk tetap hidup. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dalam manga One Piece, satu-satunya kematian yang paling ikonik adalah kematian Donat Aceng dan kematian Shirohige. Karena kematian kedua karakter ini begitu terasa nyatanya. Eiichiro Oda juga mendramatisir kematian S dengan cara Luffy yang flashback secara penuh mengenai masa lalunya ketika bersama dengan S. Lalu mengenai kematian karakter lain dalam manga ini, terasa seperti angin lewat. Ada banyak karakter yang pada awalnya terlihat mati, namun ternyata hidup lagi. Masalahnya, ketika karakter-karakter ini diperlihatkan scene dramatisnya, secara logika mereka pastinya sudah mati. Namun secara ajaib mereka muncul lagi, sebagaimana Pell dalam cerita Alabasta. Di arc Alabasta itu, ia terbang ke langit sambil membawa bom, lalu meledak di udara. Dan hebatnya, bom yang ia bawa meledak bersamanya adalah bom yang seharusnya bisa untuk meledakkan satu negara. Namun di chapter-chapter berikutnya, Pell diperlihatkan lagi dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian Mr. Two, di akhir cerita Impel Down, Bon Clay adalah orang di balik kaburnya tahanan Impel Down. Ia menyamar menjadi Magellan dan menyuruh orang-orang Impel Down untuk membukakan pintu. Waktu itu banyak orang mengira Mr. Two telah tiada. Karena ya, ia sudah melakukan aksi heroik yang luar biasa gila. Tapi secara fakta, ia kini masih hidup dan menjadi pimpinan di level 5,5 Impel Down. Lalu ada Sabo. Ia ketika masih kecil berniat untuk menjadi bajak laut. Ia kabur menggunakan skoci, yang kemudian skoci yang dinaiki Sabo ini ditembak oleh salah satu kaum naga langit. Seluruh dramatisir cerita menunjukkan bahwa Sabo telah tiada. Namun ternyata Sabo masih selamat. Bahkan secara tak terduga, ia diselamatkan oleh Monkey D. Dragon. Ya, masih banyak karakter yang terlihat mati namun ternyata masih hidup lagi. Seperti Kanjuro, Orochi, Pon, Pagaya, dan Igaram. Lalu bagaimana dengan Kinemon? Kinemon adalah karakter paling penting di Arc Wano Kuni. Ia berjasa menjadi orang yang mencari sosok bajak laut yang mungkin bisa menyelamatkan Wano Kuni. Menjadi orang yang berjasa menjaga Momonosuke ketika kabur dari Wano Kuni. Menjadi sosok yang berjasa sebagai orang yang ikut membantu aliansi antara bajak laut, Ming, dan Samurai. Belum lagi Kinemon adalah orang yang mempersiapkan untuk menyerang Onigashima dalam malam festival api. Kondisi Kinemon terakhir kali ada pada One Piece chapter 1015. Di chapter itu, Kinemon terlihat dibantai oleh Kaido. Dan serangan terakhir Kaido pada Kinemon digambarkan dengan siluet, di mana Kaido menusuk Kinemon pada bagian perut, yang mana dalam siluetnya terlihat muncratan darah Kinemon. Ya, secara nyata, rasanya tidak mungkin Kinemon bisa hidup setelah apa yang ia terima ini. Namun di sini kami masih kepikiran bahwa sepertinya Kinemon masih hidup. Alasannya adalah karena ini adalah manga One Piece. Maksud kami, kita sudah melewati banyak sekali karakter dalam penggambaran kematian. Namun ternyata mereka masih hidup di chapter-chapter berikutnya. Apalagi di One Piece chapter 1015 ini, setelah Kinemon ditusuk seperti itu, Eiichiro Oda tidak terlalu menekankan kesedihan mengenai kepergian Kinemon ini. Ya, setelah Kinemon ditusuk, satu lembar manga berikutnya menceritakan tentang Momonosuke yang menyiarkan mengenai Luffy yang masih hidup.
Jelas-jelas di sini Eiichiro Oda langsung mengalihkan topik cerita, yang mana atmosfer cerita juga langsung berubah. Dari yang tadinya sedih karena kematian Kinemon, langsung bahagia setelah mendengar bahwa Luffy masih hidup. Ya, kematian Kinemon di sini serasa seperti angin lewat saja. Kematian Kinemon tidak berdampak. Dalam banyak manga, kematian seseorang bisa menjadi perkembangan karakter paling berpengaruh pada orang yang ditinggalkan. Seperti bagaimana Sasuke menjadi bocil Sokrat karena kematian seluruh anggota klannya. Lalu kematian keluarga Tanjiro yang akhirnya membuat Tanjiro menjadi pemburu iblis dan bertekad untuk menyelamatkan Nezuko. Dan mungkin Nakama tahu tentang manga atau anime Vinland Saga. Di dalam Vinland Saga kita tahu bahwa kematian menjadi pendorong terkuat bagi karakternya. Seperti bagaimana kematian Thor mendorong Thorfinn dari bocah lugu menjadi bocah pendendam berdarah dingin, yang mana ia menjadi ingin membunuh Askeladd. Lalu kematian Ragnar yang membuat Raja Kanut dari orang yang takut akan perang menjadi seorang penguasa yang keji, penguasa yang semena-mena dan malah jadi hobi berperang. Nah, dalam manga One Piece, kematian Kinemon, Okiku, dan Kanjuro, setelah apa yang terjadi ini, kematian mereka tidak berpengaruh dalam perkembangan karakter Momonosuke. Momonosuke masih menjadi sosok yang cengeng, masih menjadi seorang beban. Berbeda dengan kematian yang lain, momen kematian karakter merupakan sesuatu yang penting. Maksud kami, rasanya jika karakter yang mati adalah karakter penting, tidak mungkin Eiichiro Oda akan membuatnya seperti angin lewat. Apalagi dalam manga One Piece, kematian merupakan sesuatu yang sangat berarti. Tidak perlu kekematian Aceng ataupun kematian Roger. Kita ambil dari mereka yang ada di Wano Kuni. Kematian Yasuie digambarkan begitu dramatis. Semuanya tercipta dengan menyentuh. Yasuie mati sebagai pahlawan, membuat warga Rasetsu menjadi bersedih. Belum lagi terungkapnya sebuah fakta bahwa para warga terkena efek buah setan Smile yang akhirnya membuat mereka kehilangan emosinya. Mereka bersedih dengan kondisi tertawa. Zoro menyimpan dendam pada Orochi karena banyak warga kehilangan emosinya. Lalu Hiyori menaruh harapan besar pada Roronoa Zoro. Belum lagi para Akazaya juga menjadi tambah gencar dalam mempersiapkan pemberontakan. Ya, dari segi konflik, emosi, dan tujuan, kematian Yasuie ini benar-benar tersampaikan. Lalu ada kematian Oden Kozuki serta Kozuki Toki. Kematian kedua orang ini memberikan pesan penting. Kematian Oden memberikan pesan pada Akazaya. Kematian Kozuki Toki memberikan ramalan yang hingga saat ini masih ditakuti oleh Kurozumi Orochi. Kematian Oden Kozuki sendiri adalah momen di mana para warga akhirnya sadar bahwa satu-satunya pahlawan mereka kini telah tiada. Satu-satunya orang yang melindungi mereka kini mati di hadapan mereka. Dan sekali lagi, meskipun di One Piece chapter 1015 terdapat 3 karakter yang mati itu, Eiichiro Oda tidak memanfaatkan momen seperti sebuah kematian. Eiichiro Oda membuat kematian ketiga karakter ini seperti angin lewat saja. Apalagi setelah kematian Kinemon, kita banyak sekali diperlihatkan adegan seru seperti Luffy yang dikatakan masih hidup, lalu Yamato yang muncul untuk berhadapan dengan Kaido. Belum lagi karakter Kinemon ini masih memiliki impian untuk bertemu dengan Osuru setelah perang ini berakhir, yang artinya Kinemon masih memiliki mimpi yang harus diwujudkan. Sehingga kesimpulannya, kami pikir Eiichiro Oda akan membuat plot twist mengenai kematian Akazaya. Mungkin kematian Asura Doji, Okiku, dan Kinemon akan menjadi plot twist di mana ternyata mereka belum mati. Ya, setidaknya kami pikir Kinemon masih hidup. Untuk yang bertanya, Min, bagaimana dengan Kanjuro? Untuk Kanjuro terserah bagaimana. Sekalipun ia jadinya ikut daring seperti bocah SMA juga gak apa-apa. Intinya terserahlah. Lalu untuk Nakama yang bertanya, bagaimana caranya Kinemon hidup lagi? Untuk saat ini kami masih belum kepikiran sejauh itu. Cuma kami memiliki pemikiran bagaimana jika Kanjuro akan diselipkan momen untuk menunjukkan bahwa Kanjuro tidak sejahat itu. Yakni caranya adalah
Kanjuro membuat kloningan dari Kinemon itu sendiri, yang mana karakter yang ditusuk oleh Kaido bukanlah Kinemon yang asli, melainkan hasil lukisan Kanjuro. Ya, mungkin ini terdengar gila. Kami juga tidak memiliki banyak poin pendukung mengenai hal ini. Oh ya, karakter Hyogoro sendiri ketika pertama kali terinfeksi iblis es itu, ia awalnya sudah seperti menyerah. Cerita seolah-olah menunjukkan Hyogoro seperti tak terselamatkan. Namun chapter-chapter selanjutnya menunjukkan bahwa Chopper berhasil membuat obat penawarnya dan berhasil menyembuhkan Hyogoro. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.